Hi, welcome back. How are you guys? Jadi hari ini aku mau jalan-jalan ke Harlem sebentar, ngedate gitu sama Peter. Tempatnya sih cantik banget, katanya aku udah mau Google gitu. Banyak sejarah di situ dan itu tuh tempatnya di pinggiran Amsterdam. Jadi Amsterdam agak sana dikit, dia ke utaranya Belanda. Dan I'm so excited, by the way. Ini tuh Desember tahun 2019 ini kayaknya nggak gitu dingin seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang aja udah jam 8, masih 11 derajat gitu, jadi nggak terlalu dingin sebenarnya. Cuma aku nggak tahu, aku belum cek weather app. Aku belum cek, jadi nggak tahu nanti hari ini tuh bakal hujan gimana atau gimana cuacanya, aku nggak tahu. Dan kayaknya juga nggak gitu dingin. Cuma kadang-kadang yang aku nggak kuat itu anginnya. So yeah. Jadi bentar lagi udah mau nyampe Amsterdam Central, which means aku dari situ transit untuk ke Haarlem. Jadi cuma 15 menit. Nanti aku pindah ke Spoor atau kayak platform dari 8 ke 2. So, cannot wait, dan aku udah lapar banget. Nanti nyampe Haarlem aku pengen langsung beli roti. Jadi ini udah di Haarlem, terus kita mau ngopi-ngopi dulu sebentar karena aku mau ke WC. Nanti aku bakal masuk lagi. Jadi hari ini weather-nya kayak hujan gitu, jadi nggak gitu dingin. Jadi aku kalau ngevlog nanti bakal putus-putus karena banyak angin sama banyak hujan. Nanti takutnya kamera aku rusak. So kita di Haarlem, misalnya kita mau pergi ke gereja, nanti aku ngevlog lagi. So. Thank you.
udah di City Hall-nya. Dan kalau kalian bisa lihat, ini salah satu gereja terbesar di Belanda. Salah satu dari 100 gereja terbesar di Belanda. Ini ada di Haarlem. Dan ini namanya Krafu something ya. Ini, dan ini salah satu, dan ini adalah gereja terbesar di Haarlem. Jadi kalau kalian main-main ke Haarlem, ya lupa. By the way, baterai aku ini sampai sini aja. Vlognya, saya harus juga.